Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Ikhwah fillah, ada empat kajian utama yang ingin ana sampaikan pada malam ini terkait saum sunnah di bulan Dzulhijjah. Di mana empat pertanyaan ini sangat sering ditanyakan dan seringkali masih menjadi hal yang membingungkan bagi sebagian saudara kita. Adapun keempat masalah yang ingin anak angkat kajiannya pada malam hari ini. Pertama adalah, benarkah disunnahkan untuk berpuasa di 9 hari pertama Dzulhijjah? Yakni mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang kedua, benarkah pula ada penekanan yang lebih dahsyat khususnya puasa tanggal 8 Zulhijjah yang disebut hari Tarwiyah dan 9 Zulhijjah yang disebut puasa Arafah. Benarkah itu? Yang ketiga, terkait puasa Arafah yang kita tahu itu jatuh tanggal 9 Zulhijjah. Terkadang ada perbedaan penetapan tanggal antara kita di Indonesia khususnya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah di Saudi. Jadi, andai terjadi perbedaan tanggal antara waktu Indonesia dengan waktu Saudi, penetapan tanggal 9 Zulhijjah kita, khususnya bagi yang ingin berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, kita ikut 9 Zulhijjah versi Saudi ataukah 9 Zulhijjah versi pemerintah kita sendiri. Dalam hal ini khususnya pemerintah Indonesia, sebab sangat dimungkinkan beda tanggal. Di kita mungkin jatuhnya tanggal 8, di Saudinya sudah tanggal 9. Atau lebih sehari misalkan. Itu yang ketiga yang menjadi persoalan yang paling banyak ditanyakan. Dan terakhir, terkait puasa 9 hari Zulhijjah. Untuk menentukan kapan tanggal 1 Zulhijjahnya juga jadi pertanyaan. Apakah tanggal 1 Zulhijjahnya mengikuti keputusan pemerintah Saudi jika terjadi beda tanggal kalender? Ataukah pemerintah kita patokannya? Kalau pemerintah kita menetapkan besok tanggal 1 Zulhijjah, walaupun mungkin di Saudi belum atau bahkan di Saudi mah lusa, kita ikut yang mana? Inilah empat pertanyaan yang ingin anak kaji dalam kajian malam ini. Kita masuk pada kajian pertama, yakni benarkah ada anjuran untuk berpuasa sunnah mulai tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Baik pada seluruh hari-hari tersebut tanpa selang hari atau sebagian harinya. Boleh. Apakah memang ada tuntunan som 9 hari awal Zulhijjah ini? Jawaban pertanyaan ini cukup dengan kita melihat salah sebuah hadis. An ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sebagian istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yasumu
adalah beliau suka berpuasa 9 Dzulhijjah di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini salah satu kebiasaan Nabi. Kata istri-istri beliau, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang disebut 9 hari pertama itu berarti tanggal 1 sampai 9. Baik full tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 9 atau sebagian harinya. Sesuai kemampuan kita dan luang kita. Bisa jadi tanggal 1 kita som, tanggal 2-nya tidak, tanggal 3 tidak, tanggal 4-nya bisa som. Terus tanggal 5 nggak bisa, tanggal 6 lagi bisa som. Tidak masalah, yang penting 9 hari pertama ini gimana dan siapapun yang punya waktu luang, usahakan untuk som 9 hari pertama Dzulhijjah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud 2437, Ahmad 22334, dan lain-lain. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud 2129 mengatakan hadis tadi sahih. Nah, atas dasar itu, maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hiya mustahabbatun istihbaban syadidan. Puasa 9 hari pertama Dzulhijjah ini amat sangat disukai. La siyama at-tasi' minha. Apalagi spesifik nanti tanggal 9 Dzulhijjahnya, yaitu Shaum Arafah namanya tadi. Jadi di 9 hari pertama juga ditekankan dari 1 sampai 9. Lebih istimewa lagi khususnya tanggal 9-nya. Kata Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 71. Bahkan hadis di atas ya, walau ada yang mencoba melemahkan, karena tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih rinci, yang jelas didukung hadis ini oleh sejumlah asar dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan bahwa som 9 hari pertama Dzulhijjah ini benar ada dan telah dikenal di masa sahabat, didukung oleh sejumlah asar ya. Ana akan sebutkan sebagiannya. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, anna rajulan qolalah, suatu ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna alayya ayyaman min Ramadan, apa sum al-ashru tatawuan? Wahai Abu Hurairah, saya ini ngomong-ngomong masih punya hutang puasa Ramadan. Jadi tadinya ada udzur syar'i belum dilunasi. Tapi sekarang udah masuk bulan Dzulhijjah, belum juga dilunasi. Mau masuk nih. Sementara kita tahu di 9 hari utama bulan Dzulhijjah itu ada puasa sunnah. Tapi dia belum bayar qada shaum wajib Ramadan. Maka apakah boleh kalau saya melakukan 9 hari Dzulhijjah tadi? Ya, maka kata sahabat yang mulia Abu Hurairah, la ibda bihaqqillah, jangan. Kalau kau mau, mulai dulu, ya, dahulukan yang merupakan kewajiban pada Allah. Bayar dulu shaum Ramadanmu. Ya, summa tatawwa ma syi'ta, baru setelah itu silakan kau shaum sunnah sepengennya kamu. Hadis ini diketengahkan dalam Al-Musannaf karya Abdul Razzaq nomor 7715. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Junaid dalam Tafsirul Ikhwah sanadnya sahih. Sisi pendalilan hadis ini. Sebetulnya hadis Abu Hurairah tadi ceritanya tentang boleh tidak orang ingin puasa sunnah. Dalam hal ini puasa sunnahnya 10 hari pertama Dzulhijjah tadi. Cuma dia masih punya hutang Ramadan. Kalau menurut pendapat Abu Hurairah tidak boleh kita puasa sunnah
termasuk puasa sunnah 9 hari pertama Dzulhijjah, kalau masih punya hutang Ramadan. Ini nanti dipisahkan pembahasan masalah ini. Pembahasan boleh tidak orang puasa sunnah dalam keadaan dia masih belum bayar puasa wajib yang belum, karena ada uzur dia belum mengkodoknya. Biar ini dipisah. Yang ingin anda tekankan dari sisi pendalilan hadis ini, berarti di sini Abu Hurairah mengakui ada puasa 9 hari pertama. Sebab waktu sahabat ini tanya, boleh enggak sih kalau saya puasa 9 hari pertama Dzulhijjah ini? Hanya yang dicegah Abu Hurairah itu karena dia belum shom Ramadan, belum dilunasi, masih punya hutang. Tapi 9 puasa hari pertama Dzulhijjahnya, beliau mengakui dengan perkataannya summa tatawwu. Di sini langsung tatawwa masita. Baru kalau kamu sudah lunasi hutang shom Ramadan, silakan kau puasa sunnah dalam hal ini 9 hari pertama Dzulhijjah, sepengennya kamu silakan. Berarti pengakuan sunnah ini sudah dikenal dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengakui. Ini perkara yang jelas. Yang kedua, Hamad rahimahullah mengatakan, sa'altu Ibrahim wa Sa'id bin Jubair an rajulin alaihi ayyamun min Ramadan ayat tawwa fil ashr, sama seperti kisah dari Abu Hurairah sebetulnya. Ya, Hamad mengatakan, aku bertanya kepada dua orang tabi'in terkemuka, yaitu Ibrahim dan Sa'id bin Jubair. Ya, rahimahumallah. Boleh enggak kalau ada orang tadi masih hutang puasa Ramadan, ya, tapi dia pengen puasa 9 hari pertama Dzulhijjah, terjemah bebasnya gitu. Tapi masih hutang nih puasa Ramadannya, boleh enggak? Nah, menurut Ibrahim dan Sa'id bin Jubair, ya, rahimahumallah, yabda bil faridho. Kau hutang, bayar dulu aja hutang puasa wajibmu. Baru kau boleh lakukan puasa sunnah. Yaitu 9 hari utama, 9 hari pertama Dzulhijjah. Ini diriwayatkan dalam Al-Musannaf 1173 kata Abdul Qadir Al-Junai dalam Tabsirul Ikhwah, sanadnya sahih. Pendalilannya sama seperti kasus kisah Abu Hurairah tadi. Tidak diingkari tentang puasa 9 harinya. Hanya yang tidak disukai oleh dua orang tabi'in yang mulia ini, dia masih hutang puasa Ramadannya gitu. Tapi tentang 9 harinya, diakui. Kalau ini tidak sunnah, tentu ini tidak ada sunnahnya puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Tapi ini tidak dikatakan. Berarti ini sunnah yang dikenal pula di masa tabi'in. Itu. Selanjutnya, Abu Auf rahimahullah mengatakan, karena Muhammadun yasumul ashra Dzulhijjah kullih. Dulu Muhammad, ini seorang ulama di masa tabi'in juga, biasa som di 9 hari pertama Dzulhijjah total semuanya. Dari tanggal 1 sampai 9 full dia som sunnah 9 hari utama. Dilakukan juga oleh salaf kita. Yang salah satunya bernama Imam Muhammad. Lihat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor 9221. Kata Abdul Qadir Al-Junaid dalam Tafsirul Ikhwah, sanadnya sahih. Dan yang keempat dari Imam Hasan, siyamun yaumin minal asri ya'dil syahroini. Jika anda shom sunnah satu hari saja dalam 9 hari pertama Dzulhijjah, pahalanya menyamai 2 bulan. Bayangkan. Kalau kita som mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, kita ngambil somnya satu hari saja. Kata Imam Hasan, sama pahalanya seperti anda som 2 bulan yang satu harinya dihitungnya. Ya, ini Musannaf Abdul Razzaq 8216. Kata Abdul Qadir Al-Junaid, sanadnya Hasan insya Allah. Atas dasar ini, saat Syekh bin Baz rahimahullah ditanya adanya orang yang mengatakan bahwa som mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah ini bid'ah, maka Syekh bin Baz mengatakan
Hadza jahil yu'allam. Orang yang berpendapat puasa di 9 hari pertama Zulhijjah itu bid'ah, ini pendapat orang yang jahil yang perlu untuk diajarkan ilmu padanya, kata Syekh bin Baz. Ini orang yang mengatakan ini tidak sunnah, dikatakan som 9 hari pertama ini bid'ah, ini pendapatnya orang yang jahil, dia tidak paham dan seterusnya. Lalu Syekh bin Baz menyebutkan dalil yang terkait masalah ini. Anda tidak perlu sebutkan lagi karena sebagian dalilnya sudah Anda sampaikan tadi. Ya. Bisa dilihat ini di Alalumnet nomor artikel 15241. Kesimpulan. Setelah kita bahas kesimpulan kajian pertama tadi, benar disunnahkan orang berpuasa sunnah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kesimpulan kedua, som ini boleh dilakukan full, artinya dari 1 sampai 9 hari kita som terus, 1, 2, 3, 4 sampai 9, atau boleh pada sebagian hari yang kita punya waktu luang, walaupun harinya acak tadi. Tanggal 1 kita bisa som, ya bisa lagi nanti tanggal 5 misalkan, ya bisa lagi nanti tanggal 7, tidak mengapa, bebas. Yang penting rentang waktunya masih tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang kita masuk kajian yang kedua. Benarkah ada penekanan som khusus tanggal 8 dan 9 Zulhijjah? Sebelum Ana bahas masalah ini, perlu Ana ingatkan lagi. Di kajian pertama sudah disampaikan, pada dasarnya kita ini disunnahkan som mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau sampai tanggal 9 berarti tanggal 8 dan 9 ikut sunnah berdasarkan keumuman hadis di atas. Jelas itu. Tapi apakah memang ada yang lebih-lebih lagi, hadisnya lebih spesifik itu? Penekanannya tanggal 8 dan 9. Kalau tanggal 8 sering disebut istilahnya hari tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya tarwiyah. Kalau tanggal 9-nya disebut hari Arafah. Ingat-ingat ini supaya kita paham. Jadi 8 Zulhijjah disebut tarwiyah, 9 Zulhijjah disebut puasa Arafah nanti. Jika telah dipahami masalah ini, yuk baru kita cek. Pertama dulu, benar tidak ada penekanan khususnya tanggal 9-nya. Di luar hadis tadi yang dari tanggal 1 sampai 9, ini mah khusus 9-nya, yaitu hari Arafah. Jawabannya, mari kita lihat hadis berikut. Siyamu yaumi Arafah ahtasib 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah. Siapa yang som satu hari di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah namanya. Ini khusus yang tanggal 9-nya saja. Ya. Maka aku di sini aku Nabi SAW berharap Allah akan menghapus puasa dosa-dosa kecil dia satu tahun lampau dan dosa-dosa kecil dia yang akan terjadi ke depan. Fadilah khusus saum tanggal 9 aja. Di hadis ini ya ditetapkan ada penekanan, memang benar ada penetapan khusus tanggal 9 yaitu saum Arafah. Fadilahnya saum khusus tanggal 9 bisa menghapus dosa kecil insyaallah satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Sahih Muslim nomor hadis 1162. Atas dasar ini, ulama empat mazhab sepakat tanpa ada khilaf, ditekankan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalaupun kita ini dari tanggal 1 sampai tadi di hari awal Zulhijjah ini, tanggal 1 kita nggak bisa, tanggal 2 nggak bisa, tanggal 3 nggak bisa, tanggal 4 nggak bisa nih. Maka kalaupun kita kesulitan, jangan lupakan som tanggal 9-nya. Karena keistimewaannya.
Ali tidak ambil satu hari tadi, tanggal 9. Dan ulama sepakat ini disunahkan tanpa ada khilaf. Ini pendapat dari mazhab Hanafi. Lihat Bada'i As-Sana'i, Sona'i, juz 2 halaman 79. Mazhab Maliki, lihat Mawahibul Jalil, juz 3 halaman 312. Pendapat mazhab Syafi'i, lihat dalam Al-Majmu, juz 6 halaman 380. Dan mazhab Hambali, lihat dalam Al-Mughni, juz 3 halaman 177. Jadi puasa tanggal 9, ya, kesimpulan, khusus tanggal 9 atau 9 Zulhijjah atau hari Arafah tadi, memang benar ditekankan, jangan ditinggalkan. Catatan, puasa tanggal 9 ini tidak berlaku untuk orang yang sedang haji. Sebab kalau yang sedang haji tanggal 9 itu sedang wukuf di Arafah, tidak disunahkan. Jadi ini hanya berlaku ya bagi yang tidak sedang ibadah haji. Jika ini telah dipahami, sekarang bagaimana? Ada pula yang mengatakan diutamakan juga di samping khusus tanggal 9, tanggal 8-nya juga ditekankan. Sama seperti tanggal 9. Ya, tadi tanggal 8 itu disebut tarwiyah tadi. Benarkah? Adakah nas khusus masalah ini? Maka jawabannya, memang ada satu hadis yang menyebut shaumu yauma at-tarwiyah kafaroh sana. Shaum satu hari di hari tarwiyah tadi, tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, Arafahnya 9 Zulhijjah. Ingat itu. Di hadis ini cerita tarwiyah. Shaum hari tarwiyah 8 Zulhijjah maka dapat menghapus dosa 1 tahun. Kalau Arafah 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya sahih. Kalau tarwiyah 1 tahun saja, tidak disebut sebelum atau sesudahnya, pokoknya bisa menghapus dosa 1 tahun. Tapi sahihkah hadis tarwiyah ini? Ya, yang 9 Zulhijjah Arafah sahih, sudah enggak usah kita bahas. Yang ini yang tarwiyah tadi. Yang katanya shaum tanggal 8 khusus, ya, tarwiyah ini dapat sahihkah penjelasannya? Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Mustadnya juz 2 halaman 248. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Sa'ud Al-Kalbi. Orang ini dikenal sebagai pendusta dalam hadis. Silakan rujuk salah satunya dalam kitab Tahdzibut Tahdzib juz 9 halaman 5178. Karena itu para ulama menganggap hadis ini lemah, bahkan palsu. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Jami'us Shaghir nomor 5039 menganggap hadis keutamaan hari tarwiyah tadi dhaif, lemah, kata Imam As-Suyuti. Bahkan kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaiful Jami' nomor hadis 3501 mengatakan maudhu, bukan sekedar lemah, bahkan palsu. Dengan dasar itu, hadis yang menyebutkan ada penekanan khusus puasa tanggal 8 tarwiyah tidak sahih dan tidak boleh kita beramal dengan berpegang hadis lemah atau palsu tadi. Kalau begitu Ustaz, apakah tidak boleh kita puasa tanggal 8 Zulhijjah? Bukan tidak boleh. Kalau kita puasa tanggal 8 mengikuti keutamaan 9 hari pertama, kan di hadis awal kita sudah sebutkan, kalau 9 hari pertama berarti tanggal 8 juga masuk tarwiyah ini. Cuma jangan kita puasa tanggal 8 dikhususkan dengan niat tadi. Adanya keyakinan, wah puasa tarwiyah ini bisa menghapus dosa seperti pada puasa khusus tanggal 9 Arafah. Tidak benar. Jadi kalau dia mau, boleh. Tadi mau tanggal 8-nya ikut shaum, bagus. Tapi jangan berpegangan kepada hadis yang palsu ini. Kalau mau dia shaum tanggal 8-nya, ya dengan tadi 9 hari pertama Zulhijjah. Sangat bagus baginya. Jadi boleh dia tanggal 8, boleh. Tanggal 9-nya, boleh. Ya, tapi
Sekali lagi, kalau tanggal 9 khusus memang hadisnya sahih, boleh kita mengkhususkan. Ya, tapi kalau tanggal 8-nya saja khusus dengan mengikuti hadis ini, tidak benar. Ya, kalau mau boleh kita lakukan, tapi berdasarkan keumuman 9 hari pertama. Itu menjawab kajian yang kedua. Sekarang kita masuk pada kajian yang ketiga, dan ini kajian yang paling sering ditanyakan. Sebab ini mungkin banyak sekali pertanyaan dan keraguan masalah ini, termasuk untuk tahun ini, sekarang ini, besok ini mulai. Yaitu begini, kita ini tadi ditekankan untuk shaum tanggal 9 Zulhijjah, yang sering dikenal shaum Arafah. Shaum Arafah itu di Saudi tanggal 9 Zulhijjah itu bersamaan dengan kejadian wukuf di Arafah. Ya, 9 Zulhijjah itu pasti ada kejadian di sana, wukuf di Arafah. Yang jadi masalah sekarang ini kalender bisa saja beda. Di kita sekarang tanggal 8, di Saudi sudah tanggal 9. Masalahnya, di kita 8 Zulhijjah, di Saudi sudah 9. Atau di kita tanggal 9, di Saudi baru tanggal 8. Bisa kita mendahului tak kalendernya. Karena bedanya sistem matlah, terbitnya matahari. Bisa saja antar negara jadi beda-beda kalendernya. Di kita tanggal 8 Zulhijjah, Saudinya udah 9. Atau kelebihannya gitu, kebalikannya. Jika terjadi seperti yang sekarang ini, kemungkinan beda. Antar kita di negeri kita, tanggal 9 Zulhijjah di kita, ya, dengan di Saudi akan beda. Nah, yang jadi masalah, jika beda, kita ini puasa 9 Zulhijjahnya atau shaum Arafah ngikuti Saudi yang kegiatan wukuf Arafah, atau tetap kita ngitungnya ikut aja kalender pemerintah kita. Di pemerintah kita tanggal 9-nya hari apa? Misalnya di pemerintah kita tanggal 9 itu hari Kamis, tapi di Saudi mah nanti besok Jumat. Tetap kita hari Kamis itu shaum Arafah, walaupun di sana di Saudinya besok. Wukufnya besok. Tidak masalah gitu. Kita ngikuti saja, pemerintah masing-masing. Sebetulnya ikhwan, dalam hal ini ada beda pendapat. Kalau ulama Lajna Ad-Da'imah Saudi dalam fatwanya nomor 5402, ini keputusan ulama Saudi, mengatakan khusus puasa sunnah Arafah patokannya melihat kegiatan wukuf di Arafah. Di Arafah. Kalau menurut ulama Lajna. Jadi pokoknya lah, di kita di Indonesia, kalaupun di Indonesia baru tanggal nasionalnya 8 Zulhijjah, tapi di Saudi sudah wukuf, di sana ya ikutnya pemerintah Saudi gitu, ngelihatnya kegiatan wukuf. Itu menurut keputusan ulama Lajna Ad-Da'imah. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu. Bahkan kita tetap mengikuti keputusan pemerintah saja, pemerintah setempat, daerah masing-masing. Kalau Indonesia, kita mengikuti Indonesia. Enggak usah melihat di sana sedang wukuf atau tidak. Di kalender kita Indonesia, hari tanggal 9 Zulhijjah itu hari apa? Tanpa mempertimbangkan di Saudi sedang wukuf tidak. Tidak usah kita pertimbangkan. Ikuti aja kalender nasional kita kalau di sini. Kapanpun pemerintah kita menetapkan tanggal 9, walaupun di Saudi 9-nya besok, kitanya sekarang sudah 9, ya kita hari ini disunahkan berarti sudah masuk shaum 9 Zulhijjah. Walaupun di Saudinya besok wukufnya, tetap kita mengikuti pemerintah aja tanggalnya. Mana yang lebih dekat pada kebenaran di antara dua pendapat ini? Setelah ana mengkaji berbagai dalil terkait ini, ana secara pribadi meyakini pendapat yang paling kuat adalah pendapat kedua. Dan ini didukung oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.
dan sejumlah ulama lainnya sebagaimana akan Anda sebutkan nanti. Mengapa? Bahwa dalam penetapan puasa sunnah Arafah 9 Dzulhijjah kita mengikuti pemerintah kita dan tidak perlu kita melihat di Saudi tanggal berapa Arafahnya wukufnya, tetap kita mempatokannya pemerintah, ada beberapa alasan. Alasan pertama, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada 3 jenis tanggal paling urgen yang harus mengikuti keputusan ulil amri. Dimanapun Anda berada, ada 3. Ya, ini berdasarkan hadis as-sawm yauma tasumun. Kata Nabi, saum itu hari di mana Anda bersama mayoritas masyarakat setempat tadi berpuasa, saum Ramadan, bareng-bareng bersama mayoritas manusia. Dalam hal ini tentu diwakili keputusan ulil amri seperti nanti akan didukung oleh dalil lainnya. Anda bareng-bareng. Wal fitr Idul Fitri yauma tuftirun. Hari di mana Anda bareng-bareng berbuka untuk melakukan Idul Fitri bareng-bareng, bukan sekelompok-sekelompok. Wal Adha yauma tudhhun, dan Idul Adha adalah Anda beridul adha juga bareng-bareng bersama mayoritas manusia saat itu beridul adha. Nah, ikhwah, ini hadis riwayat Tirmidzi 697, kemudian Ibnu Majah 1660 dan lain-lain. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah 224 dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam Shahihul Musnad 1314. Apa sisi pendalilan hadis di atas? Hadis di atas menunjukkan ada 3 perkara yang hendaklah dilakukan selalu bersama mayoritas manusia, jangan berpecah. Di daerah masing-masing, setempat, wilayah masing-masing. Apa saja? Pertama tadi, as-saum, penetapan satu Ramadan, saum Ramadan. Kedua, Idul Fitri. Ketiga, Idul Adha. Ini bersama di situ. Ya. Wal Adha yauma tudhhun. Ini yang pertama, sisi padahal. Nah, Imam Tirmidzi rahimahullah setelah menuturkan hadis di atas, beliau berkata, fasaro ba'du ahlil ilmi hadal hadis faqal. Ulama telah menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud hadis ini an-nasuma wal fitr ma'al jama'ah wa mu'dhamin nas. Kegiatan-kegiatan tadi itu dilakukan bersama siapa? Ma'al jama'ah. Al-jama'ah itu salah satu pengertiannya pemerintah. Dan mu'dhom, anas, mayoritas manusia di situ bareng-bareng. Jadi jangan terpecah-pecah. Lebaran ya lebaran bareng. Idul Adha ya bareng. Awal Ramadan ya bareng. 3 perkara ini. Ya lihat dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 71. Itu alasan pertama. Alasan kedua yang menunjukkan bahwa dalam tanggal-tanggal urgen, penetapan tanggal urgen itu kita mengikuti pemerintah bersama mayoritas manusia. Mana? Dalam kasus waktu awal penetapan Ramadan. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah cerita, yaitu saat itu manusia sudah melihat hilal masuknya awal Ramadan. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tahu penetapan ini adanya di putusannya di ulil amri. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat sudah masuk hilal, apa yang beliau sampaikan? Beliau melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku ulil amri. Lepas beliau sebagai rasul, Nabi saat itu ulil amri, dilaporkan dulu, ya Nabi, nih karena ini tadi anak katakan dengan istilah tadi
tanggal-tanggal strategis awal Ramadan, awal Idul Fitri, awal Idul Adha. Dalam kasus ini salah satu contoh, bukan membatasi. Awal Idul Fitri, awal Ramadan. Dilaporkan, ya Nabi, manusia sudah melihat nih. Ini banyak disaksi melihat sudah masuk awal Ramadan. Tapi dilaporkan dulu ke Nabi, nggak langsung tiap orang akhirnya puasa sendiri-sendiri. Setelah dilaporkan ke Nabi, Nabi menerima kesaksian sahabat tadi. Maka wa amaron nas bisyami. Barulah pada saat itu Nabi dalam tanda petik mengeluarkan SK agar silakan orang pada saat itu mulai saum berdasarkan keputusan Nabi selaku ulil amri. Ya, ini riwayat Abu Daud 2342 dan sebagainya, ya. Dan Syekh Mukbil rahimahullah mengatakan hadis ini dalam Sahihul Musnad 756 hasan atas syarat Muslim, dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam Sahih Abu Daud 2342. Sisi pendalilan hadis ini menunjukkan tanggal strategis tetap dilaporkan dan menunggu keputusan ulil amri. Tanggal strategis dalam hadis ini, walaupun kasusnya adalah awal Ramadan, ya, tapi ini juga berarti berlaku dalam tanggal strategis lainnya. Sebab tadi ada tiga tanggal strategis. Awal Ramadan, awal Idul Fitri, dan awal Idul Adha. Ya, yang Anda bersama-sama mu'zom an-nas, mayoritas manusia, yakni ma'al jama'ah, bersama pemerintah. Ya, jika ini telah dipahami, sekarang atas dasar itulah Imam As-Sindi rahimahullah, setelah mengutip riwayat dari Ibnu Umar tadi, ya, bahwa sahabat ada yang jadi saksi melihat sudah datang hilal Ramadan, dilaporkan dulu ke Nabi. Dari sini baru nunggu keputusan Nabi selaku ulil amri. Maka Imam As-Sindi rahimahullah saat menjelaskan hadis ini, beliau berkata, "Wadh-dhahir anna ma'nahu anna hadhihi al-umur laisa lil ahad fiha da wa laisa lahu mutafarrud fiha." Yang nampak dari hadis ini bahwa dalam perkara semacam ini, yang Anda sebutkan perkara semacam ini, yaitu apa? Penentuan yang Anda istilahkan tadi, tanggal strategis. Termasuk di sini perkara semacam ini katanya. Dalam hal ini, awal Ramadan. Maka apa? Laisa lil ahad fiha dakhl wa laisa lahu mutafarrud fiha. Tidak boleh perseorangan ikut menetapkan sendiri. Enggak boleh. Kelompok ini, udah saya melihat sendiri. Dengan golongan torikot menetapkan tuh organisasi ini. Enggak boleh. Tidak boleh menetapkan sendiri penetapan tanggal-tanggal strategis tadi. Termasuk awal Ramadan, termasuk Idul Fitri, termasuk Idul Adha. Tidak boleh sendiri. Tapi apa? Balil amru fiha ilal imam wal jama'ah. Tapi keputusan ini harus dikembalikan ke tangan pemimpin negara wal jama'ah dan pemerintahnya. Keputusannya ada di tangan pemerintah, nanti dilaporkan dulu. Wajibu alal ahad ittiba himlil imam wal jamaah. Dan baru pada saat itu, baik perseorangan, kelompok mengikuti, wajib baginya mengikuti keputusan pemerintah tadi. Kata Imam As-Sindi. Dilaporkan dulu, kalau pemerintah menerima kesaksian kita, baru boleh. Kalau tidak, Anda enggak boleh menentukannya sendiri. Ya, lihat Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah, juz 1, halaman 509. Itu dalil kedua. Dalil ketiga atau alasan ketiga. Ini yang paling jelas. Alasan ketiga ini anggap alasan paling kuat. Ya. Yang langsung pada kasus. Begini. Ummu Fadl bintu Al-Harith. Suatu ketika pernah meminta bantuan Quraib untuk menemui Muawiyah di negeri Syam. Saat itu di negeri Syam, ulil amrinya Muawiyah. Ya, Ummu Fudail ini di Madinah. Ummu Fudail di Madinah nyuruh Al-Harith untuk menyelesaikan satu perkara menghadap kepada ulil amri di Syam. Yang saat itu di Syam
ulil amrinya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Quraisy lalu sampai di Madisam, menemui Muawiyah. Tepat pada saat itu, Quraisy di Sam, hari itu bertepatan di Sam tanggal 1 Ramadan hari Jumat. Ya, 1 Ramadannya hari Jumat. Malam Jumatnya, Al-Haris ini sudah melihat di Sam. Ini ceritanya kan jauh nih, Madinah ke Sam. Di Sam sempat melihat Quraisy ini. Wah, ini sudah terlihat hilal. Dan pada saat itulah, besoknya kan Jumat masuk 1 Ramadan karena sudah terlihat hilal malamnya. Muawiyah mengumumkan hari ini warga Sam mulai jatuh 1 Ramadan hari Jumat tanggal 1-nya. Pada saat itulah maka warga Sam berpuasa Ramadan mengikuti keputusan pemerintah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Selanjutnya ceritanya Quraisy ini ya, setelah 1 bulan menyelesaikan tugas dengan yang diminta tadi, ya, sudah selesai urusannya dengan Muawiyah membawa amanat tadi, pulang lagi ke Madinah di akhir Ramadan pulangnya. Pas sampai di Madinah, ya, di akhir Ramadan ketemulah beliau dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini kan sahabat senior. Ketemu ini pas Quraisy di akhir Ramadan. Ya, pulang dari Sam ketemu sama Ibnu Abbas di Madinah di akhir Ramadan. Ibnu Abbas lalu tanya, "Hei Quraisy, kamu melihat hilal enggak waktu awal Ramadan kemarin tanggal 1?" Bahasa bebasnya, "Qadarullah tanggal 1 Ramadan itu saya lagi di Sam," katanya. Di Sam itu tanggal 1-nya malam Jumat. Jadi hari Jumatnya Muawiyah memerintahkan kami semua yang ada di Sam untuk mulai awal 1 Ramadannya hari Jumatnya, kata Quraisy. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Kamu waktu itu melihat sendiri hilal itu malam Jumat itu benar?" "Oh iya, saya melihat. Juga penduduk di situ melihat." Lalu Muawiyah pun memberi keputusan diterima laporan masyarakatnya. Muawiyah selaku ulil amri menetapkan, "Ya kami puasa semua. Tanggal 1-nya hari Jumat di Sam." Ya, ceritanya. Lalu Ibnu Abbas berkomentar, "Lakinna ro'ainahu lailatas sabat." Ya, tapi kami, kata Ibnu Abbas, coba tuh lihat, penduduk Madinah baru melihat awal Ramadan itu malam Sabtu, bukan malam Jumat seperti penduduk Sam. Kalau penduduk Sam mah malam Jumat, som Ramadannya pertamanya berarti Jumat. Kalau kami mah melihatnya malam Sabtu, kalau di Madinah katanya. Maka kami mah somnya hari Sabtu. Ya, mulainya. Maka katanya fala nazalna sumu hatta nukmil 30 aw nara. Maka kami masih terus som. Karena belum tuntas sampai kami melihat ya malam Idul Fitri tentunya. Mendengar itu Quraisy lalu bertanya, "Mengapa kamu tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah dan tidak mengikuti ya yang di sana aja yang di Sam yang sudah melihat?" Dijawab oleh Ibnu Abbas, "La hakadha amarana Rasulullah SAW." Tidak, bukan seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Sahih Muslim 1087. Coba antum lihat. Mengapa ini padahal Madinah dengan Sam? Beda tempat matla terbitnya matahari. Sudah beda wilayah, yang di Madinah Sabtu, yang di Sam saat itu Jumat. Awal Ramadannya tidak masing-masing orang Madinah mengikuti Sam karena tidak, karena sudah beda wilayah. Mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Itu padahal Madinah dengan Sam yang relatif
masih dekat lah. Bagaimana kalau Indonesia dengan Saudi gitu ya, matlaknya jauh lagi. Makanya Ibnu Abbas waktu ditanya, kenapa engkau tidak mengikuti saja pemerintahan Muawiyah? Bukan seperti itu yang diperintahkan Nabi. Ibnu Abbas memahami kita itu sumber sama-sama itu bersama pemerintah setempat. Di Madinah ya beda lagi dengan pemerintahan yang ada di Sam saat itu ya. Nah, ikhwan azanillah wa iyyakum. Walaupun tadi kisah ini lagi-lagi terkait Ramadan. Kalau kisah ini lagi-lagi terkait Ramadan. Tapi tadi ini contoh kasus saja pada dasarnya tadi. Ini menunjukkan tanggal-tanggal strategis awal Ramadan, awal Idul Fitri dan awal Idul Adha selalu mengikuti keputusan pemerintah setempat negara masing-masing. Bahkan pada saat itu antar Madinah dan Sam saja sudah beda. Apalagi Indonesia dengan Saudi. Gitu. Kalau beda ya enggak aneh, tetap kita ikut pemerintah kita, bukan pemerintah Saudi. Yang lagi dekat-dekatan ya, katakanlah relatif dekat Madinah Sam masih wilayah-wilayah situlah gitu. Tapi sudah beda pemerintahan. Gitu. Ini paling jelas. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ya membawa judul untuk hadis Quraib tadi, yang Anda sebut Quraib tadi, hadis Quraib itu apa? Setiap negeri memiliki penglihatan hilal secara tersendiri. Jika mereka melihat, maka tak berlaku untuk negara lainnya. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah setelah melihat hadis Quraib tadi. Lihat secara Sahih Muslim, juz 7 halaman 175. Itu alasan ketiga. Yang memperkuat, ya, bahwa kita tidak perlu melihat di Saudinya sedang wukuf tidak tanggal 9 di Saudi kapan ya, pokoknya kita pemerintah aja mengikuti kalender kita. Alasan keempat, sekarang gini, andai ketetapan wukuf atau tanggal 9 Zulhijjah itu harus sama dengan di Saudi, kan tadi puasa Arafah tanggal 9 kan harus sama dengan Saudi. Pertanyaannya begini, ya di zaman kita sekarang dengan teknologi canggih, bahkan hitungan detik bisa bareng, bisa kita lihat bersama-sama. Lewat satelit, lewat telepon, bisa kita tahu, oh di Saudi besok tanggal 9-nya. Hari ini di zaman kita. Kalau dulu, tidak mungkin orang bisa tahu di Saudi Arafahnya hari Jumat atau Kamis. Karena belum ada telekomunikasi, jangan kata pakai satelit. Telepon juga belum ada, radio belum ada, zaman mundur ratusan tahun lampau lah. Bagaimana mereka akan tahu kita pengen saum Arafah harus sama dengan yang wukuf? Taunya dari mana? Kan nggak tahu. Tahu sekarang ini ya zaman kita karena teknologi udah canggih, ada satelit, ada telepon, ada HP, ada TV, kita gampang di Saudi. Tapi kalau yang dulu, orang-orang dulu gimana? Kalau pengen tahu, kalau andai kata pendapat ini benar, saum itu harus mengikuti pemerintah Saudi 9-nya, tanggal 9. Nah, orang dulu gimana? Taunya dari mana? Mungkin mereka baru dengar di Saudi wukuf, mungkin sebulan kemudian setelah ada orang jamaah dari sana, mungkin kabar. Karena belum ada satelit, belum ada telekomunikasi, belum ada HP. Tentu ini tidak mungkin. Dan kita tahu syariat Islam itu berlaku bahkan di zaman belum ada HP sekalipun. Bukan syariat ini berlaku setelah ditemukannya HP. Ya nggak mungkin ya. Atau setelah ada satelit. Walaupun syariat ini benar, berarti berlaku juga buat orang terdahulu. Nah, orang terdahulu yang belum mengenal teknologi, tahunya di Saudi lagi wukuf kapan? Dari mana? Ya nggak ada yang tahu. Ya nggak ada sarana komunikasinya masalahnya. Itu menunjukkan dalil sekali lagi bahwa penetapan kita saum tanggal 9 ya tak mesti kita ikut di Saudi gimana, pokoknya kita ngikuti tetap keputusan pemerintah setempat. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima terakhir, atas dasar itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berfatwa wassawab annahu yakhtalif bikhtilafil matali. Kata Syekh Al-Utsaimin,
waktu beliau ditanya tadi, bagaimana kalau ada terjadi perbedaan tanggal ya antara pemerintah Saudi khususnya terkait dengan Arafah tanggal 9 Zulhijjah, antara pemerintah Saudi dengan pemerintah negara lain, orang yang tinggal di daerah lain mengikuti pemerintah Saudi atau tidak? Maka Syekh Al-Utsaimin jawabnya, wassalam annahu yakhtalif bikhtilafil mafali. Yang benar dalam hal semacam ini berbeda-beda sesuai tempat terbitnya hilal di negara masing-masing. Sebagai contoh kata Syekh Al-Utsaimin, idza kana al-hilal qad ru'yah bi Makkah wa kana hadzal yaum huwa hadzal yaum at-tasyi' wa ru'ya fil biladil akhir qabla Makkah bi yaumin ba kana yaum Arafah indahu bil yaumul akhir fa innahu la yajuz lahum ay yasumu hadzal yaum bi annahu yaum yaum Id. Contohnya katanya, kalau kemarin sudah terlihat hilal di Mekah, ya, dan berarti sudah hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Sementara di negara lain, ya, katanya belum terlihat, apa terlihat sehari sebelum Mekah, sehingga wukuf, ya, menurut warga negara lain jatuhnya tanggal 10 misalkan, karena beda tadi matoliknya melihat hilalnya. Di sini mah tanggal 9, tapi di kita masih baru, di sana sudah tanggal 9, kita mah tanggal 9 ya besok. Sebab terbitnya, hilalnya kelihatannya baru besoknya. Berarti di Mekah 9, di kita mah tanggal 10 bisa jadi. Besoknya sih. Atau kebalikannya mundur sehari sebelumnya. Maka dalam hal semacam ini, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, hendaklah kita tetap, ya Al-Qawlur Rajih, pendapat yang rajih, kata Syekh Al-Utsaimin, mengikuti pemerintah masing-masing di negara. Lalu Syekh Al-Utsaimin mengutip hadis yang Anda sampaikan di awal bahasan. Idza ra'aitumuh fasumu wa idza ra'aitumuh faftiru. Contohnya dalam Ramadan. Jika kamu sudah melihat di daerah itu hilal, somlah bareng-bareng dengan pemerintah, dengan mayoritas. Ya, dan jika sudah dilihat itu hari masuk Idul Fitri, dalam kasus Idul Fitri, ya bareng-bareng Anda dengan pemerintah Anda. Ya, mayoritas manusia. Ya, itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Lihat dalam Majmu' Fatawa Syekh Al-Utsaimin, juz 20, halaman 28. Kesimpulan, ikhwan, sekalipun sekali lagi dalam hal ini ada khilaf ulama, Anda sudah sampaikan, tapi Anda menganggap dengan dalil-dalil yang Anda sampaikan tadi, nanti kita kalau yang pengen penekanan som tanggal 9-nya, tanggal 9 itu mengikuti saja kita pemerintah kita, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita Indonesia, kalender nasionalnya 9 Zulhijjah itu berapa? Ikut aja di pemerintah kita. Tidak perlu mempertimbangkan yang di Saudi. Seperti itu kurang lebih kesimpulannya. Terakhir, yaitu kajian yang keempat. Ustadz, berarti ini kan pasti terkorelasi dengan penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Sebab nanti 9 Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah akan berkorelasi. Berarti kita ngikutinya dari tanggal 1-nya juga ikut pemerintah kita. Sebab ada anjuran shaum sunnah tanggal 1 sampai 9. Apakah kalau gitu tanggal 1 juga Zulhijjah kita ngikuti keputusan pemerintah kita? Sebab bisa saja di kita mah tanggal 1 hari ini, 1 Zulhijjah. Kalau di Saudi tanggal 1-nya besok misalkan, tanggal 1-nya. Kita ikut yang mana? Pemerintah kita ataukah Saudi? Maka jawabannya seperti yang Anda sampaikan di awal bahasan. Kita tetap ikut pemerintah kita tanggal 1 Zulhijjah-nya sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah, sampai 10 Zulhijjah idnya, sampai hari tasyriknya 11, 12, 13 ikut pemerintah kita, bukan ikut Saudi. Sama dengan dalil-dalil yang tadi Anda sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat kita. Sekali lagi, sekalipun ada khilaf di dalamnya, tapi Anda menganggap ini pendapat lebih dekat pada kebenaran, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.